Habibie kesemuanya ada di lindungi Tuhan. Bukan rumput sebarang rumput, rumput tumbuh di tengah ramai. Bukan jemput sebarang jemput, karena berikut ini ada kata sambutan. Kata sambutan perwakilan dari ini surga atau kewakil panitia yang akan disampaikan oleh Abangda Khairul Fahmi kepada Abangda yang kami persilakan. Pada hari ini kita sudah diberi kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan untuk bisa berkumpul di aula ini untuk melakukan acara gala dinner ya, persembahan dari IMBI Sumut untuk rekan-rekan tim Jejak Patriot IMBI Pusat. Atas nama IMBI Sumatera Utara, kami ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan Tim Jejak Patriot di Medan. Kami selaku tuan rumah sangat senang sekali dengan kunjungan rekan-rekan dari Tim Jejak Patriot ke tanah Delhi ini, di Medan, dan menyambut dengan tangan terbuka rekan-rekan sekalian, yang mana acara ini adalah acara perdana setelah wabah COVID melanda Indonesia, yang mana sudah cukup lama kita tidak bersua dan bersilaturahmi. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat datang di Medan dan selamat menikmati apa yang ada di Medan ini. Satu lagi untuk para tamu undangan yang kami hormati, yang mewakili dari Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bapak Ijek, kemudian dari Bapak Kapolda Su yang diwakili sama Bapak Wadir Lantas, selamat datang Pak. Kemudian dari Bapak Wali Kota yang diwakili oleh Bapak dari Dishub, selamat datang Pak. Dan juga dari Ketua IMI Pak Harun Nasution yang diwakili oleh Bapak Sekjen IMI, selamat datang juga Pak. Dan rekan-rekan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, rekan-rekan ini yang saya sayangi juga. Kami selaku panitia di sini melakukan ini untuk kita bisa lebih akrab, lebih mengenal satu sama lain, karena dari tim Jejak Patriot ini terdiri dari berbagai asal daerah dari Pekda IMBI yang ada di seluruh Indonesia. Jadi ini merupakan suatu kebanggaan juga bagi kami bisa menyambut rekan-rekan di sini dengan segala keterbatasan kami. Untuk itu, walaupun besok kita akan berangkat menuju ke Pekanbaru, Pekanbaru kemudian finish di Jambi, tapi tidak mengurangi rasa semangat rekan-rekan untuk berkumpul malam ini, walaupun saya tahu rekan-rekan ini pasti lelah kan gitu setelah dua hari menempuh perjalanan dari Banda Aceh ke Medan ini. Namun semangat untuk bisa hadir di sini tetap terbukti dan juga tidak menghalangi kita untuk bisa berkumpul di sini. Untuk dari kami IMBI Sumatera Utara, kami juga akan mengiringi tim Jejak Patriot untuk besok berangkat bersama tim Jejak Patriot dari Istana Maimun yang akan start besok pagi, dan berharap
kegiatan kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan dan dijauhkan dari segala mara bahaya sehingga sampai ke tujuan. Amin ya rabbal alamin. Sedikit mungkin mengupas tentang Pijak Patreon ini adalah ini daripada ini pusat untuk mengenang dari rekam jejak para patriot-patriot bangsa yang mendeklarasikan Sumpah Pemuda pada tahun 1928, yang mana para pemuda Indonesia pada saat itu melakukan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Jadi Jejak Patriot ini adalah merekonstruksi kembali perjalanan para pemuda-pemuda bangsa dari segala macam daerah, dan nampak jelas yang dilakukan ini adalah juga melindungi daerah-daerah dan masyarakat dari sebuah pemuda. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari ini sementara. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imbi jaya, imbi gopa, imbi paten. Hura! Indi Jaya, Indi Kopa, Indi Paten. Boleh saya sambung ya Pak, ini hilangnya Pak ya, biar lebih semangat ya. Indi Jaya, Indi Kopa, Indi Paten. Wah! Asik. Tepuk tangan dong untuk bersama kita tentunya. Berikutnya, kata sambutan dari Wakil Gubernur Sumatera Utara sekaligus Wali Kota Medan yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Kami tanyakan kepada Bapak Dr. Agus Afwan Safrullah Nasution untuk menyampaikan kata sambutan. Kepada Bapak waktu tepat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Medan atau yang mewakili Bapak Kapolda Sumut atau yang mewakili Bapak Kapolda Mes atau yang mewakili, dan Ketua IMI Sumut atau yang mewakili, perwakilan IMI Bapak Heru Ami, dan para hadirin yang berhadir pada malam hari ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, izinkan saya menyampaikan dan membacakan sambutan Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara yang sebenarnya beliau yang hadir pada malam hari ini, tapi beliau juga ada tugas ke Jakarta